Sebelumnya, Palang Merah Indonesia di Jember ditipu oleh sang pelaku dengan berpura-pura memberi sumbangan senilai 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik. Pasangan penipu yang berinisial SL dan RHN ini mengaku warga Jakarta dan memiliki perusahaan pertambangan di Papua dan Jember. Bahkan, proses seremonial dilakukan di Pendopo Kabupaten Jember dan disaksikan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, Bupati Jember, dan Ketua PMI Jember. Namun karena tidak dirugikan dalam bentuk materi, kasus ini kemudian tidak dilaporkan ke kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan.